Lagu dia terlahir di dunia luwe dari munafik. Imbe kena luwe tumumang bilang gobok, bilang dia sedasan bapak ibu makin tarang pengajian. Menonton dengan ngelok lampang ngaji. Ni ajak jamak nisik BTP le sangkokan. Dan gemas hadir. Dan gemas saya berketuan. Mana-mana saya bebing pengajian. Imbe to pengajian. Jampir pengajian. Dan gemas berketuan termasuk manusia munafik. Mungkin si belok bongol tibu. Si Buddha berdemplok kata. Dia tuah lalu ngaji. Dia tuah hendang bahasa Tuhan Guru. Dia tuah para pendiri tele dengan alim. Sekedi-kedi ulang tahun. Bawa-bawa tereng kau balik ulang tahun. Rejeng-rejeng kau balik ulang tahun. Selamat ulang tahun. Uff, asep. Waktu lalu ungin para diri. Enak. Wah sugih lalu unim paran diri, lamun wah tahu ulang tahun anak berkopok-kopok tiup pelilin. Niki caren tahu kapir. Ibu, lamun nak ulang tahun anak kan bilang tahun, dan tunah-tunah kepeng 5-6 juta sini ulang tahun. Lamun nak pegawai Nabi Muhammad sekali setahun yang tetap nak menaik karena sepesaji aku dan dengan majid menaik, kau dok masjid tu ni cocok kau. Semua anak punya bilang tahun deh, tunah-tunah dah ke 10-15 juta. Mula tersuruh menaik kuduk masjid iat pegawai Rasulullah. Dengan wajib menaik. Ini mah berait kaca Rasulullah lewat di kiamat. Ibu. Dari sama kopok-kopok ni kenapa manik Rasul? Anta ma'am man ahbabta. Kamu lemak di jeluk kiamat yang terpesopok kancil senugak saya sedang menemturuh telip dunia. Eh? Aynama thukifu illa bihabli minallah wa habli minal nas. Qala ta'ala aidan ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahu al-azim. Nini mami sanak biji bapak ibu jamaah laki bini satiang mulia katiang hormati. Puji syukur tajemu-jemunya untuk selalu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Limbi dalam kesempatan bian-bian sama kini kipulunggung tiang selaku kulih rauh hadir. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat.
Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini mami sanak bije, Bapak Ibu yang terhormati dan muliakan, wabil khusus sahibul majlis yang sama-sama kita hormati dan muliakan, dani-dani para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, wanita, wabil khusus lagi para YouTuber. Mudah-mudahan beliau-beliau ini juga tetap dalam lindungan Allah dan kita semua. Hari pengajian pelonggong tiang ribian-bian sama kini Bapak Ibu diliput ndin sekedar niki beson doang tahunnya tetahun terkena tebikan si jamaah lagu sedunia ya boya jari sandeman kena-kena daun jilbah pempertepang jilbah pembunuh sandeman tepang kecopong pertepang kecopong saya ingat Mekah Madinah bih nelek gip dengan pelonggong tiang saniki pengajian saya di beson. Alhamdulillah syarat sebab bapak-bapak atau saudara-saudara YouTuber sehingga banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan terutama di para YouTuber kita. Bapak Ibu yang terhormati dan muliakan, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ndin pendak-pendak ya peringat perumuh tiang arah entah terperingat di si nenek ibu, arah entah tertegur di si nenek, arah entah tempuh di si nenek, arah entah terpesila, arah pira entah terperingat si Allah Ta'ala arah dua, entah tertegur arah telu, entah tempuh arah empat, entah terpesila arah lima, mumbe sadua entah terperingat sat beruni dan sandik beruni. Ya kembir terperingat insyaAllah ta'ala Bapak Ibu, pertama adik tendik lupa ini janji itu, kedua adik tendik rugi erop petlik dunia, ketelu adik tendik nyesal tamu dalam kubur, keempat adik tendik merotes lemak jelu kiamat. Ya pun terperingat insyaAllah ta'ala kembir terperingat sengat ndin seke alam yat lai Bapak Ibu pelinggim tiang yat liwa tujuk lima alam pira? Lima alam yat lai. Pertama alam malakut aram, kedua alam rahim, ketelu alam dunia, keempat alam barzah, kelima alam akhirah. Setiap pendatang alam, alam kedua okay? Terperingat. Namun alam pertama jak saya ngandit man metu, ni teman arak, ni teman jari. Lagu waharak tot tekuluk insyaAllah ta'ala aran alam malakut. Alam gara-gara berdait ina'un sadait ama'un yang pun terpindah insyaAllah ta'ala juk alam kedua, alam rahim. Demi datang alam rahim terperingat tata wa aupu bil ahdi innal ahda kana mas'ula manik Allah. Tepati unim sabar janji tia. Saya enggak setiap perjanjian akan diminta pertanggungjawaban. Saya kan cat berjanji Allah. Betul berjanji dalam tianina ada. Piran terberjanji kena kesat berumur 4 bulan. Nah, yang pun lamun dengan nina wah betian 4 bulan, mubani nak milih-milih pecek-pecek tian. Niki haram murokab pitu kali laknat ini nenek. Lamun wah betian 4 bulan. Lamun telu jo bawa timak jak kanggo lagu makruh. Nggih? Lamun empat tu ke atas jak pitu kali laknat ini nenek. Apalagi wah lahir malik mun cekek ena mun keteh ena lebak sampah ini rembang sekedar berumur 4 bulan doang wah telaknat pitu kali laknat si nenek. Kembien balik lalu dosa dengan ini samili pecek tian usah berumur 4 bulan. Saya nak dimitoh berumur 4 bulan terjadi ikatan perjanjian
antara al-khaliq ma'al makhluk, antara zat yang menciptakan dengan yang diciptakan. Nimit berumur 4, Bu. Apa nih berjanji? Saya kacat berjanji Allah. Mbita berjanji dalam tiani na'ata. Piran tu berjanji, nyekat saya berumur 4 bulan. Apa nih berjanji? Demi tekolo ang mata si nenek. Paling dulu mau nyali dalam tiani na'ata bapak mata. Lemak lamut mati, Bu. Paling dulu lawas mah mata. Eh manusia yang kebim singgah mata, yang kebim singgah elak, yang kebim singgah kentok. Wajari lah mutah 4 bulan aja. Ni mata kentok, elak ima naen. Mu yang kebim singgah naen, yang kebim singgah ima sanggup. Yang kedua kawih bintak seperintah lemak di bawah dunia. Langsung berjawab. Unir sa berjawab seno. Tekolok si nenek dalam Al-Quran aden tendek lupa. Nggih. Okay? Lagu keloyaan manusia demin lahir jub dunia mujari dengan munafik. Ingkar janji, den cocok unin janji ingkan ce keadaan di metuhara di bawun dunia. Ya ampun terperengat aden tendek lupa ini janji. Eh manusia ya kebim sehingga elak, sehingga kentok, sehingga mata, sehingga ima naen. Nyawa musanggup ya kadu kawin bin taksa perintah melemak di bawah dunia. Langsung berjawab, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Iyun langsung berjawab, onggi pelungguh dekaji Tuhan kaji Allah, kaji siap ya sehingga kentok, elak, mata, imenain, betam sa perintah kaji lemak di bangun dunia. Lagu debit lahir juk dunia lewe jadi munafik. Mbe kena lewe tumumang, bilang gobok, bilang dia sedasan, bapak ibu, makin tarang pengajian. Menonton dengan ngelok, lampang ngaji. Nia jajamak, nyesik, biti pilih sangkau kena. Dan gemes hadir dan gemes saya berketuan mana-mana saya bebing pengajian ambil tu pengajian jampiri pengajian dan gemes berketuan termasuk manusia munafik, termasuk manusia munafik. Ayat syukur siu li Allah Ta'ala, ayat sujud syukur duk nenek bapak ibu sataraang pelunggu tiang niki majlis taklim. Saya ngan api ndien sunat hukumna. Lagu wa ande nande ta arak ya taraang majelis taklim niki li besun. Enggak anton arak dengan ngaji to mataram. Enggak anton arak to mataram. Wajib selapuk dak ngelo hadir niki ujuk mataram. Mataram din arak. Gui beson di narak, enggak entah narak tarang pengajian to Jakarta. Ile karena kocek dan kedengan tua wajib tapi lo kelok di Jakarta lalu hadir. Jakarta di narak, Mataram di narak, beson di narak, enggak entah narak dengan ngaji to Cina. Nabi manik rasul bapak utlubul ilma walau bisin, tuntut boyak hadir ngaji sekalipun tu Cina tahu mugoyo kaling miak kenjak ujuk Cina, goyo kaling miak kenjak hadir ujuk Cina. Anu jauh tahunnya alasan anu ele julun gobok totara anda kemenului digemes hadir termasuk manusia munafik, termasuk manusia munafik. Ndim cocok kunin janjin ta. Nah iya yang ku terperingat insyaAllah tadi dalam Al-Quran bapak ibu kurang lebih 170 kali Allah ngendike, Allah peringat pelunggum tiang. Ndien pendak-pendak, ndien bosan-bosan, nenek ya peringat pelunggum tiang. Salah satu manik Allah dalam Al-Quran, duribat alaihimuz zillatu aynama sukipu. Lamu tak ba'ajin makin ayat niki ibu.
Lamu tak pedalam men ayat niki bapak di narak langan tabani pasang sifat satepara naran sifat so sombong. Manusia makin ia pecah terdait si sombong. Pecah terdait si sombong. Nggih? Ndet bau sugihan sekedik sombong. Ndet bau penteran sekedik sombong. Ndet bau engesan sekedik sombong. Ndet bau gagahan sekedik sombong. Ndet bau atasan jabatan semakin sombong. Nah, lamu tak ajin ayat niki bapak ibu berembi-rembi kepentar, berembi-rembi kesugih, berembi-rembi kenges kegagah di tiap bani pasang sifat sombong. Sengak napi manik Allah mbimbi toma irup jadi manusia. Mu apa-apa yang jari yang rugi doa duribat alaihimuz zillatu aina masukipu. Apa-apa yang jari, yang jari kandus rugi. Makin luwe kandus sombong. Nggih, arak kandus niki. Ondara ane. Sedih manjeri doang. Beras ada. Ah. Kades, apa lagi? Camat, bupati, lebih-lebih presiden yang jari masih yang rugi. Tuan guru rugi. Ustaz apa lagi? Duri bat manik Allah. Mana aku yang dari? Dah kamu bani sombong ni. Ni baru dari kepala dinas dah sama sombong. Nah, aina masukipu mumbimbi yang tahu. Tengah bangkat tota irup 10 ton mau begabah sejeluk manik Allah rugi. Tengah pekan tomairup 100 juta batim berdagang sejeluh rugi. Kantor tomairup 100 juta gajim sejeluh rugi. Atas gunung tomairup seton mau memas keruk emas sejeluh rugi. Hotel tomairup rugi. Masjid tomairup rugi. Majelis taklim tutairup rugi. Mumbi tutairup adit ndek rugi. Mu apa ya dari adit ndek rugi. Ah, illa manik Allah buntul dalam semangat Bapak Ibu. Illa enggak yang ndek rugi rup jadi manusia. Saya niki illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Enggak ndek rugi jadi manusia. Dengan sa pesolah tali hubungan ojuk nenek. Pesolah tali hubungan sakancin manusia. Enggak nenek rugi. Saya enggak pelinggin tiang Bapak Ibu. Dari manusia berduet dua tali. Tali bahasa Arapan hablun. Tali pertama hablum minallah. Mu'amalah ma'allah. Berembi cara hubungan ojuk nenek. Tali yang kedua, hablum minan nas, mu'amalah ma'an nas, berembin tan terkancin manusia. Nah, sa dua tali niki Bapak Ibu, ndin kanggu kendur salah satunya. Apalagi na sedua, lebih-lebih yang jaga botes, kendur sekek doang ndin kanggu. Harus kenceng seduaan, baru mandi rugi jadi manusia. Harus kenceng sedua. Artinya, tali hubungan tujuk nenek aden solah. Tali hubungan sekecil manusia aden solah. Makin berembi-rembi ke solah tali hubungan tujuk nenek. Sekek doang memperkenceng ibu. Nah iya ampun dengan tawaat laik. Arak angat. Demi tinggal sepuas sebulan Ramadan. Rombok nanam jelu bulan Sawal. Baru dengan istilah lebaran. Lebaran topat. Wah mendengar lebaran pesor ibu. Tidak ada istilah lebaran pesor. Pasti lebaran topat. Ah, kemben kena lebaran topat. Saya enggak topat ni kia autentik. Okay? Pasti ada dua berdua tali. Ibu.
berembir mi kepentaram jadi dengan nina pihak topat. Lagu arah sekek doang mom jerat. Ini na tunde. Balu muharam siwan sapar. Ndina ini jadi topat. Baru nya ini dari topat, lamun seduaan mod jerat ibu. Nggih? Nah begitu juga manusia berembir-embir kegagah, kekengas, kesugih, ketinggang jabatan, lamun sekek doang, mun pesawat lamun jerat, lagu sekek aja kendur, duribat manik Allah. Contoh tali hubungan tujuk nenek doang, mun pesawat lah ibu, artinya sembahyang lima waktu demo telat, puasa Senin Kemis demo hadir. Duha bilang lemak, tahajud bilang malam, sembahyang sunat isroh sendai mati wajelu, zikir nyeribu bilang waktu, sembahyang sunat tasbih bilang minggu, pengajian-pengajian kita hadiri. Lagu legobok karak kancam di bekewak. Legobok karak kancam pemusuhan. Legobok karak kancam di besapa. Berembir-embir kesolah hubungan tujuk nenek. Berembir-embir sama gawe sembahyang timak mararun langkang gode kending masujud di terima sembahyang si nenek arangka sembahyang sekali wah ni lamu tendik saling ke kewa ah berembir-embir kesolah entama sujud tujuk nenek Nabi manik Rasul radhima an furajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla ayughfaru lahu bi rugi umatku lacor umatku sabedaik kan ce ramadan jang ketutu ramadan ndik mantam punang dosa insyaallah taala ha ni qila ya rasulullah apakah arah umat teman dek tampunang dosa ni? Ay nenek bermanik. Man zal ladzi yaghfiru napa naghfiruhu? Saya ende ngampun nujuk aku ya ampunang. Mu Ramadan sawiwat liwat bapa ibu keluwe arana nara 14. Salah satu nama dari yang 14 itu Syahrul Maghfirah. Apa arti Syahrul Maghfirah? Bulan ampunan dosa-dosa hamba. Innaka la tukhliful mi'at. Allah Ta'ala den piwalili janji. Nenek nen tedait si berogong. Menuk kembin Rasulullah mengatakan, rugi umat kaku. Sabedaik ke Ramadan ya ketutu Ramadan, ndik mantang punang dosa. Ibu? Ya. Pertama dengan sandi bekewak dosa din tampunan. Kedua, puasa din terima. Mani Nabi Manik Rasul kam min shaimin. Laisa lahul jaza illa ju wal atir umat kaku gawe puasa. Lagu ndara mau kecuali lapah dit melet ngenem. Yang ketiga, salatnya tidak diterima. Nabi Manik Rasul asyaratu nafarin la yakbalullahu sholatahu 10 macam kelompok umat endin ya terima sembahyang si nenek nunasang ya Rasul saya niki umat dosa endin tampuna sembahyang endin terima puasa endin terima ibadah-ibadah selainan milu endin terima saya niki ya Rasul. Salah satunya qati'ir rahim wa musyahinan. Dengan saputus sang tali silaturahim dengan sendimili saling kewa. Mununasan ibu, arak makin masih di saling kewa? Arak. Mau jadi kapan ngaji? Engkah ngaji arak. Ah, dendek sembahyang, dendek puasa, sekali-kali wah, cengang api, marabasa perayaan, galang bedah, dek berugak, paleng lelah, eda upak. Dari kapak magau ibadah, lamun tiak ndek nak perniki pasolah hubungan kacin manusia, terutama entah sak bekana beruning beraus. Ndek saling ke? Atau batu wajibatun min kulli zanbin.
tobat seno wajib hukum atas dosa-dosa sawat gawe. Fa in kanat maksiatu bainallah la tata'allaqu bihaqqi adamiyin pada salah satu syurutin. Lamun salah pelih tali hubungan tujuk nenek ibu, nggih. Pira syaraten ampunnya terima taubat si nenek telu. Fa in kanat maksiatu bainal abdi lamun salah tali hubungan kancen manusia bapak, pira syarat empat. Lamun salah ujuk nenek telu syarat baru terima taubat. Lamun salah kancen manusia empat. Jadi sulitan hubungan sakancen manusia. Lagu iya loe mutremehan niki bapak ibu kembe sinde tuah lalu ngaji mun paran diriin kena pegawaian. Nggih, demen peli sekedik ndek saling kewa. Demen bemusuhan milin boya seher milin bege batur taun-taun telakna si nenek. Subhanallah, wah kene maaf. Lagu ndin milih mun tak tompe kima. Mun engos ka Nabi manik rasul bapak ibu. Sae-sae umat kaku. Ndik milih inding maaf, ndik milih bebing maaf. Elek baru mendik bebing maaf, elek mendung barakapi neraka jaga kiamat. Enggak-enggak ni sin baduk kena. Manusia-manusia sandi milih saling kewak barakapi neraka. Kembek ndik tampunang dosa si nenek. Dosa yang sangat besar. Nenek sepeluk pihak peringgim tiang bapak berembi-rembi kebelik dosa manik Allah manzalladhi ya gafiru napana gafiruhu saya ya indin maaf juga aku ya indin aku ya ampunan sekalipun karimal madarun tumpukan gesik run dosa yang tampunan kalbahri madarun kawok segara ia keluik dosa dia tahu rekeng yang tampunan ni mu peringgim tiang padun tak jari panjang padun tak jari pepinaan nenek mu ndek memilih bebe maaf pancil semeton jari berarti meleng tatasan itu kacin nenek nenek doang sepiak tampunang mu itu padun tak jari panjang ndek memilih bebe maaf berarti meleng natasan nia kacin Allah ya pun dek tampunang dosa dengan sendiri minus saling kewa. Untuk itu mari kita beristighfar banyak-banyak kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi amalan makbula sila bareng-bareng astaghfirullah niki wajib hukum bapak ibu nggih lamun salah ojok nenek aruan tuna sampun ampun atau terima taubat si nenek telu syarat lamun salah kancen manusia empat syarat. Nah lagu lamun setan aja salah ojok nenek salah ojok manusia arak sekek syarat
Setan dia sekek syarat ni, Bu. Hilang biaran jadi setan dan manusia. Biaran jadi setan dan manusia. Arahat jadi manusia. Nggih. Timanja empat syarat lamun salah kacen manusia. Diman telu syarat salah juk nenek lagu taot gawe. Setan arasake syarat lagu din milih gawe. Mbe kenen laik sopo waktu setan wan rapat plenu. Rapat paripurna. Tahu rapat plenu setan tahu. Rapat kan. Nek mbeton rapat to di tengah pekan. Iya ampun bemanik Rasulullah. Tahu siapa yang lengik tahu hina tomatoko di dunia arah dua. Mungkah girang toko le dua tahu eno. Dendek tena anak jarim toko le dua tahu. Lagu iya tot kelebat ibu. Iya tot ketungkulan. Biasa dua tahu paling hina. Pertama bu sedin rorong. Kedua ele pe pekan. Saya ngak ele pekan ni kia tahun rapat setan. Nah. Apa wan rapatang si setan sedunia rapat setan. Ni. Wan rapatang di entan sama-sama entelak nat di sini ni. Napi uni setan, batur. Semeton jari meni keluwe entak kancat tepiak si nenek. Keluwe kancat dari makhluk Allah. Ara-aran malaikat. Ara-aran manusia. Ara-aran binatang. Ara-aran Merkurius, Venus, Uranus, Mars, Septunus, Jupiter, Al-Buruj, Al-Palak, Al-Shamsu, Al-Qamar, Al-Ardu, Al-Aras, wa gairu zalik. Pirjuta keluwe tepiak si nenek. Mesak-mesak telak nat. Mesak-mesak setan iki dikutuk oleh Allah. Mumaih ya tuna sampun ya taubat tujuk nenek. Nabi unin separuh omelet lalu ngelapor juk bapak bos dulu. Beduin bos setan. Beduin. Sayaran bos iblis. Nah, iya bos setan iki. Bapak bos, yunin setan. Ui wat rapat. Kata seluruh setan sedunia. Apa wang rapatang? Rapatang di entah mesa-mesaan setan telah nak dikutuk oleh Allah. Mu terus memang nani melihat tiap taubat ya tu nak sampun juk nenek ada tengkah telaknat coba berketuan duduk di malaikat Jibril. Jibril coba ketuan anak nenek kayu nana tonde Allah ya terima taubat ke ya ampunan do saya enggak selapuk rakyat setan sedunia melin ya taubat mau coba ketuan anak sang kayu nana. Langsung malaikat Jibril menghadap kepada Allah Bapa. Ya Rab, nenek kaji, setan iblis milin ya taubat. Menunasan kayun ya terima taubat ya Allah. Kayun ya ampunan dosa ya Allah. Nabi malik Allah, man zalladzi yaghfiruna apa naghfiruhu. Saya indin maaf, indin ampun nujuk aku ya ampunan. Lamun amin dia tobat setan, ya terima tobat. Ya kampunan dosa, Masya Allah Bapak Ibu. Nikiru sifat Rahman Rahim Allah. Wah jelas-jelas dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitonir. Yang sudah dikutuk, sudah dilaknat oleh Allah. Dan kamu terima tobat lamun ya amin dia tobat. Mu apa lagi pelunggung tiang. Sejari umat Nabi Muhammad satu-satunya umat yang paling tertunakangan insyaAllah ta'ala mu berembi-embi kembali dosa tiap tampunan ia pun belik lalu dosa dengan dia milih ampunan nak pergi dosa bah? Terima taubat yang kampunan dosa setan manik Allah lagu arah sekek sarah munasang ya Allah bisa sekek
suruh lalu ending maaf di kubur Nabi Adam. Entun malaikat Jibril. Berbeda Jibril. Kayu na nenek yang terima taubat, yang ampunan dosa. Oh yang terima taubat, setan iblis yang tampunan dosa lagu arah sakit syarat. Dia minta sebut kena sakit syarat. Mon berkopok setan cemuh lalu. Ah, tampunan dosa berkopok berdoang berdingklang jang kelindur dunia ni kisi kopokan setan. Nah ya ampun pelingin jang jadi umat Nabi Muhammad bapa ibu ndek kanggo berkopok menikintan. Nekanggu berembin tata berkopok bertepuk sebelah tangan. Apalagi dengan nina. Lamun yak milih tegur imam, lamun imam salah bertepuk sebelah tangan. Lamun itu mama bapa sabbaha bertasbih cara kita menegur imam. Lamun dengan nina ja bertepuk sebelah tangan. Nekanggu meniki. Okay. Makin si belok bungul letibu, si buda berdemplok kata. Dia tuah lalu ngaji, dia tuah hendang basen tuan guru, dia tuah para pendiri tele dengan alim sekedik-kedik ulang tahun. Bawa-bawa tereng tobalin ulang tahun. Rejing-rejing tobalin ulang tahun. Selamat ulang tahun. Uff. Asik krek. Waktu lalu unin parandiri ena. Wasugih lalu unin parandiri lamun wa tau ulang tahun anak bekopok-kopok tiup lilin. Niki caren tau kapir. Ibu. Ya. Lamun nak ulang tahun anak kan bilang tahun nden tunah-tunah kepeng 5 6 juta sin ulang tahun. Lamun nak pegawai Nabi Muhammad sekali setahun yang tetap nak menaik karena sepesaji aku dan dikman wajib menaik kodok masjid itu ni cocok kan. Anak kena bilang tahun den tunah-tunah dah ke 10-15 juta mana tersuruh menaik kodok masjid iat pegawai Rasulullah dikman wajib menaik. Mu ini mah berait kaca Rasulullah le majlis kiamat. Nih, ibu. Ya. Dari sabu kopok-kopok ni kinapi manik Rasul anta ma'am man ahbabta. Kamu lemak le jelu kiamat yang tepesopok kanca senugak saya sadaman am turut telit dunia. Lamun demen turut setan berkopok-kopok, iya kacam ia terpesopok lemak di jeluk ya. Mun berkopok setan cemuh lalu kampunang dosa keterima taubat mu arah sekeksa ambil sesekeksa rat di Ibrahim terperintah insya Allah tada ya lalu indik maaf pojok kubur Nabi Adam. Ha? Mun tinju dia minta barak entah dia tersuruh lalu ending maaf di kubur. Terperintah insya Allah ta'ala ya ending maaf di kubur Nabi Adam. Aku ya ending maaf di kubur Nabi Adam. Ndek gemes. Ndek perlu. Lalu nak ia syarat. Baru nak tampunang dosa terima taubat. Andeh redeng kejari bara kempik api neraka. Redeng ke ikhlas dari bara kempik api neraka lamun ia syarat. Begitu juga pelunggum tiang umat Nabi Muhammad ndek milih bebeng maaf bahkan sampai memutuskan tali silaturahim te wahengkan besmenton dindik saling kewa dindik saling tukar ni yang bengkel-engkel sumur jumuhur lemak lejelu kiamat di dalam api nerakanya Allah. Mumparan mai ida papi neraka ibu.
Si ndek man rasa, ndek man dait idapan, kepanas naran api neraka. Ya ampun keras hati pengkung ndek milih bebing maaf duduk semeton jari. Ibu. Napi uni nasidaria. Bayangkan sakitnya siksa neraka, panasnya aduhai luar biasa. Sebesar biji sawi jatuh ke dunia, dunia ini pasti hancur binasa. Marak tolang sawi kebelek barak kapi neraka ya tepeteri ujung dunia yang hancur dunia si panas. Manik rasul ibu seringan-ringan semesang-mesang siksaan dengan sayang dait lemak di jeluk kiamat dalam nerakanya Allah sekedaran tepenganjeng li barak api neraka langsung bangkal otak kena. Sekedar mata penganjang lebara kena api neraka langsung bangkal otak kata. Niki seringan-ringan Bapak Ibu. Lagu sindet man telen, ndet man tahun ruwet idap amburasen. Ya ampun jangke 5-6 tahun ndet man milih saling kewa kaca semeton dari. Ibu? Ya. At-taubatu wajibatun min kulli zambin. Taubat itu wajib hukum atas dosa-dosa samud gawe. Lamut salah kancen manusia 4 syarat. Lamut pelih ojok nenek 3 syarat. Ambil 1 di tempat, wah 5-6 lebih mungkin sekedar niki yang dapat yang sampaikan insyaallah lain kali. Aran telat datang penuntut baru kelalah nganti tu bali ambil penuntut seno. Mula bilin mula. Saya nak makin niki bagian gerisah kekali yang jan laik malik. Nggih. Tu pengajian tiang makin tu nak rangki semain maghrib pilih kekali gerisah. Bapak ibu yang jan hormati dan muliakan sendit man ya tutup penisi doa ya tiang umumkan dan ya tiang pesilak pelunggum sami nggih. Karena tiang selaku pembina Majlis Taklim Silaturahim Kabupaten Lombok Tengah keluik majlis taklim setiap pimpin makin narak balu pulu siwa kan sekek ampunah cukup siwa pulu ini mulai dari Lombok Timur sampai Lombok Barat arah balu pulu siwa lek samping pengajian umum yang bikin jamaah buka pengajian umum bapak juga 3 kali setahun yang bikin jamaah saya milih sendir teman yak mau ziarah ujuk makam Rasulullah satu ini Masjid Nabawi di Madinah kegaluh Masjid Nabawi di Madinah 75 hektar keluik tekan sabawa 2700 sekat ya telapit si mas keluik speaker dan telung dah 1000 sendir teman yak mau ziarah ujuk makam Rasulullah yak bikin bapak ibu saya samili yak bikin ziarah ujuk makam Wali Songo. Apa kena makam Wali Songo? Wali sak siwa sak terkenal ini sejarah okay? Ya kembi lalu ziarah ujuk makam Wali Songo ndi tuah juk ziarah juk makam ina amak papu balok ta sehingga ia syarat sebab pelinggim tiang tahu baca 2 kalimah syahadat. Ia syarat sebab lunggum tang tahu baca petih syarat sebab wali sasiwa jauh angat agama Islam ujuk Lombok nggih sa terkenal dalam sejarah buku maupun le TV Bapak Ibu 5 le Jawa Timur aran Sunan Ampel Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Bonang Sunan Giri Sunan Derajat 3 le Jawa Tengah Sunan Kudus Sunan Kalijogo Sunan Muria sekek le Jawa Barat Sunan Gunung Jati lagu endek siwa le kabeke mi bo selekor wali le kabeke nggih ha mulai Jawa Timur sampai Jawa Barat seminggu di kengonek ampun abih niki mu ande narak masih season waktu seminggu niki nggih
Masih arah season waktu yang bikin sembahyang berjamaah nih kilip Masjid Istiqlal Jakarta. Limit selesai elik Masjid Istiqlal Jakarta baru tajuk Monas ya talu selfie. Apa kena selfie bu? Berfoto tu elik Monas. Baru tajuk Taman Mini. Selesai itu baru tajuk makam Presiden Soeharto. Niki Legiri Bangun Jawa Tengah. Setelah itu baru ke makam Gus Dur. Niki Le Tebuireng. Nggih, baru tau selahir ojok napengki Syekh Holil Bangkalan niki Le Madura lewat Suramadu. Pira jelo seminggu. Pertama nggih ya tanggung penginapan. Kedua ya tanggung seragam. Lagu pira anjak seragam kelambi sik tanggung ibu. Lagu luwek jamaah musul. Lamu nini dendek tanggung ngat kelambi tuan guru. Aran selayar kadu lemput. Saya nak lamun kelambi sejelot kadu kotor. Lamun lemput lima sebulan dia kotor. Ya dari selayar kan tanggung. Yang ketiga muk tanggungan makan telu kali. Kelemak galing-galing kebian. Luwek jamaah musul. Lamun ini dendek tanggung ngat makan tuan guru. Kemben, saya nggak elak dengan Jawa dan pada kaca batur sasak. Lamun dengan Jawa, ya demen mateng. Lamun batur sasak, demen panas. Bahkan juga demit buka nasi bungkus niki, wah bangsu. Kadang-kadang 2 jam, 3 jam, sendir teman datang, wah tak terbungkusan. Nah, ambil-ambil rumah makan, ambil-ambil restoran aku bau. Okay. Nah, dari saya milih milu bapak ibu sila yang bikin selapu lagu ongkos sendiri. Kalau jadi presiden apa mak ongkosan? Ongkosan? Pira ongkos sembase bapak ibu seminggu? Nggih, macam leka bikin ndek kadu travel bapak. Saya nak lamut kadu travel arak 5 wali 5 tebekek sekedar Jawa Timur telako 4 juta. Mu tiang aja ndek kadu travel tiang sendiri yang memimpin jamaah kanci tuan guru salain. Tergantung pire kelewe bis samut pesan. Lamun pituk bis pituk tuan guru milu tu ya bebing pengajian. Okey. Amu pire samenu kengonek kelewe le tata beke arak 1.5 juta. Satak sekat dari uang muka. Okey. Lemak sejelur sendit man lampak ye tampulu nasi lamun membau. Okey. Dengan syarat tunas fotokopi KTP dait nomor HP. Insya Allah lemak ya barang-barang berkumpul niki lembar baru ya taik kapal sebelik aran oasis saran. Mula piran legundi lagu makin oasis sesolahan. Okay. Baru tataik pira jam 4 lekor jam. Le dalam air baru tak datang Surabaya. Demet sogo lele kapal watanti tele pelabuhan Tanjung Perak isi bis Pandawa sama samewah niki. Jadi bapak ibu sarap pekayunan silahkan berdaftar niki lek sanak tiang dani ustaz. Piran tia lampa tanggal siwa olas bulan Juni. Karing sebulan. Karing tanggal siwa olas bulan Juni. Makin tanggal pir makin Mei. Oh tanggal 29 nggih. Tanggal 29 Sabtu ya tahun tanggal sekek Juni. Nggih, muyi tahun tanggal siwal demi selesai lebaran haji. Lebaran haji jelu Senin, jelu Rebo yang berangkat. Nggih, dari bapak ibu sara pekayunan silakan menghubungi Dewek Tiang atau Dani Ustaz. Niki sekedar informasi dari Dewek Tiang bapak ibu. Amu malik ibu nggih luwe arak tamu ele SMS niki. Nggih, arak tamu ele SMS tiang saya NTP nomor niki ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan guru yang penasaran
isi ceramah-ceramah pelinggin, bimbitan ceramah Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Dompu, dimuah di jauh keris. Iya, ini nge-SMS nih, kini. Mun paran tiang jauh keris, Bapak Ibu, lagun diin keris. Ini kiaran kayu kaukah. Sasampun tiang matur laik nih, ini kiaran kayu kaukah. Kelebihan kayu kaukah nih, kia jadi tunjang Nabi Muhammad. Ia dari tunjang Nabi Su'eb, ia dari tunjang Nabi Sulaiman, ia dari tunjang Nabi Musa, ia dari kapal Nabi Nuh, dan masih banyak lagi diberikan kelebihan oleh Allah. Ndek kita bertekik.